Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Sahrul di channel Sahrul Gaming 25. Dan oke teman-teman, di video kali ini gue bakal nge-share game dan sekaligus nge-review game juga ya guys. Yaitu sekarang gue bakal nge-review game yaitu game bergenre survival. Dan menurut gue ini game yaitu game open world sedikit ya teman-teman. Dan ini menurut gue keren sekali ya teman-teman, lihat ini mati sekali. So daripada banyak basi-basi, langsung saja kita let's go. Oke teman-teman, yaitu di sini gua bakal nge-review game Ocean is Home kalau kasar ya teman-teman namanya. Jadi di sini adalah game ya seperti yang gua udah sebutin tadi di pembukaan ya teman-teman, game survival ya teman-teman. Tapi di sini menurut gua adalah sedikit ada open worldnya juga ya teman-teman, karena lihat di sana luas banget ya teman-teman, kalian bisa ke sana. Dan kita di sini langsung aja kita review. Oke, di sini kita perlengkapan awal di sini kita dibekali oleh pisau ya teman-teman, sebuah pisau. Dan ini cukup detail, lumayan ya teman-teman grafiknya. Dan di sini kalian bisa mengatur grafiknya teman-teman. Di sini kalian bisa fullin semuanya kalau memang HP kalian kuat ya teman-teman. Tapi di sini gua segini aja teman-teman. Dan di sini lumayan HD teman-teman. Dan lihat, mantap jiwa teman-teman. Keren sangat ini teman-teman. Oke, di sini kita ada minum dan kita lihat kita bisa berenang atau tidak. Oh bisa teman-teman, gila ya. Ini menurut gua open world sih, survival open world teman-teman, bisa renang juga. Dan di sini kita coba seperti biasa, survival biasa ya teman-teman. Maaf teman-teman, suara ibu gua masuk. Ini apa maksudnya? Gimana ini? Caranya gimana? Kita oke, siap teman-teman. Di sini gunanya pisaunya untuk ngambil kayu teman-teman. Oke, sudah habis di sini kayunya teman-teman. Di sini kita lanjut ngambil kayu lagi. Oke teman-teman, maaf di sini tempat gua udah adan teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi reviewnya setelah gua sholat maghrib ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ya gua udah selesai teman-teman melakukan ibadah. Setelah selesai kita lanjut nge-review teman-teman. Oke, di sini kita udah ngumpulin berapa ini, kita lihat 12 kayu teman-teman. Kita coba mengumpulkan apa ya, batu. Mana batu teman-teman? Bentar, di sini kita mencari batu. Menemukan kayu lagi sebelum cari-cari gitu ya teman-teman. Batu siap. Di sini kita menemukan 4 batu dan 14 kayu teman-teman. Coba kita craft. Di sini kita mendapatkan apa? Dan ya teman-teman, di sini icon-iconnya cukup menarik teman-teman. Kita bosan lihat. Ya, lihat modern teman-teman. Dan colorful teman-teman. Kita ya tidak membosankan lah. Apa diulang-ulang? Di sini kita ya coba ngerafting ini. Apa ya? Stone pickaxe coba. Di sini kita kurang 11 batu dan 11 kayu teman-teman. Oke. Ini ada banyak, cari 3 batu aja, 2 dan 3. Mantap sip. Sini kita bisa mengcrafting pickaxe ya teman-teman. Oke, bentar kita crafting pickaxe tercraft. Oke, kita tunggu. Kena
cancel teman-teman itu. Oh, maaf di sini kita stone pick apa stone hatchet ya teman-teman. Apa yang teman-teman? Mungkin kapak dulu ya teman-teman. Soalnya buat nebang itu kita kapak dulu. Sambil lihat-lihat ini ada apa? Ada baju teman-teman. Baju, kupluk, celana dan sepatu teman-teman. Di sini wah mantap sekali ya. Kalian lihat begitu terlihat modern teman-teman. Oke, di sini kita coba keliling-keliling dulu aja ya teman-teman. Sambil menikmati pemandangan ya teman-teman. Di HP gua ini lumayan nge-like untuk share grafik yang seperti ini teman-teman. Kita coba full seperti ini, kita coba apakah semakin lag. Ya jelas teman-teman, kita lihat. Oh lihat patah-patah teman-teman. Tapi lihat di sini apa itu tanamannya begitu kayak subur gitu ya teman-teman. Tapi di sini apa gua lag parah teman. Ntar di sini gua ganti seperti tadi. Lumayan teman-teman. Wah mantap ini teman-teman. Grafiknya serta gameplaynya pun gak kalah seru teman-teman. Kita coba berburu teman-teman menggunakan pisau. Dan kita coba membunuh ini kijang apa rusa ini. Gak tau lah. Wih lari teman-teman. Kita kejar, kita bunuh. Woi sini loh woi. Sorry kalau nge-lag teman-teman. Kenapa kuanta ini kenapa woi. Ayo sini loh woi. Ini lo, betulah. Tujuan kita kan di sini cuma mengeksplor teman. Mana tadi cahaya hilang. Mantap teman-teman. Lihat mataharinya teman-teman. Hilau kan, mantep. Recommended nih teman-teman. Kalian harus download nih. Dan sekali lagi sorry teman-teman kalau di sini gua nge-reviewnya ya gak full survival teman-teman. Di sini gua nge-reviewnya cuma jalan-jalan dan sedikit ngambil-ngambil resource teman-teman karena gua gak begitu jago tentang survival teman-teman. Kita coba ke itu apa itu bangunan apa ini apa. Wih ini kayak bandara teman-teman. Ini kayak bandara. Tadi gua spawnnya di situ teman-teman. Ini mungkin apa ini? Tala apa ini? Gak tahu gua. Oke kita coba ke situ. Oh ini gua tahu teman-teman. Ini tempat ya tempat untuk pesawatnya keluar kalau gak salah teman-teman. Ketepat anjir mantap dah. Jadi ini reflectionnya temen. Mantap mantap jiwa woi. Mantap dah lihat. Ini cocok nih kayaknya pokoknya. Bentar gue screenshot dulu. Oke sudah. Sekalian guys mantap. Disini seorang gabut mengarungi lautan teman-teman. Kita coba ke ujung sana teman-teman. Kayaknya kau saya soalnya ya kabutnya level max teman-teman kalau kita ke sana. Oke teman-teman di sini sudah mulai malam teman-teman. Sudah mulai malam dan itu lihat bulannya sudah kelihatan teman-teman. Dan mungkin kalau malam mungkin lebih bagus lagi teman-teman. Dan ya teman-teman mungkin gameplaynya segitu aja dulu teman-teman. Ya mungkin gua sudah selesai jelasinnya teman-teman. Di sini grafiknya menurut gua sangat keren teman-teman. Kalian bisa mengatur sesuai dengan device kalian sendiri teman-teman. Oke teman-teman mungkin di sini langsung saja kita ke penutupannya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman mungkin segini aja dulu video review kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video review selanjutnya.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video review game selanjutnya, and bye-bye.